Yo, welcome again to my channel. I am Joy. Hello, what's up everyone? My cuy, my bro. Apa kalian sudah kangen dengan saya? Aduh, kembali lagi ya di channel gua yang cuy ini. Kali ini ya sekarang Sita sudah ada di sebuah tempat di sofa berdua saja sama-sama pria. Ya, kita bukan gay. Gay! Goblok! Enggak bercanda. Ya, kembali lagi di channel gua yang cuy ini dan kembali lagi di konten yang berbau-berbau beatbox. Kali ini gua bakal membuat sebuah tutorial ya sesuai di thumbnail dan di judul lah, yaitu ngentut pistol. Kayak mana bunyinya ya, kayak di intro tadi yang gua pakai tadi. Ah ya gitu, bukan gitu. Coba beda backgroundan kau, kayak sendawa yang lu. Itu apa anjing? Eh, kenapa malah bahas ini? Goblok. Jadi, gimana cara membunyikan? Itu pernah dipakai Rafli juga. Rafli dipopulerkan oleh Wing. Nah, ya Wing dulu kan pakai. Adalah Wing pakai itu lawan si siapa sih? Mighty atau siapa sih? Banyak sih Mighty. Ya, ada dia lawan siapa? Tatsuaki, 3H. Adalah pokoknya sebelum itu dari tadi kita udah bacot-bacot, gue belum memperkenalkan ini. Goblok. Tapi kan harusnya kalian udah tau lah kalau yang video-video gue yang sebelumnya. Siapa nama anda? Oke, nama gue Lucky Rehan. Oke, jadi dia ini adalah teman gue Lucky ya, yang pernah battle sama gue juga. Dia pernah juga masuk video dulu. Tut Whistle dulu tuh di komunitas kita tuh cuman dikit loh yang bisa, kayak gak nyampe 5 lah dulu. Terus tiba-tiba dia datang ya kan, waktu dia baru gabung, tau dia udah bisa gitu. Gimana Tut Whistle lu, Ki? Nah, coba yang sekali aja coba. Nah, dia itu kayak gitu loh, terbiasa loh, kayak beda gitu, kayak beda. Lebih kereng aja itu loh. Lebih kereng lagi. Maksudnya apa anjing? Dia macem-macem lah, tapi bunyinya sih overall sama lah didengar, cuman nggak beda jauh, cuman kayak ada perbedaan sedikit gitu yang dia. Kalau yang gue ya, gitu dong. Gimana cara membunyikannya bang? Sebenarnya gimana ya? Gue pernah diajarin FM Rido, ada satu lagi teman gue Iyo, namanya di Parliament Group Family. Nanti mungkin gue kasih lihat videonya ya, yang dari FM Rido. Nah, Rido tuh ngajarinya lidahnya di atas. Lidah lu di belakang gigi atas gitu. Nah, yang gigi yang masa gak tau gigi goblok gitu. Gigi ini. Stop it. Get some help. Nah, iya. Di belakang gigi atas lu ngerekam ya. Nah, ya gitu ya. Nah, terus setelah itu, setelah lu narok lidah lu di belakang gigi, itu posisi mulut sekarang. Memang agak kayak sedikit aneh gitu posisi mulut lu. Kayak gimana ya? Dimonyongin dikit. Iya, kayak aneh gitu lah pokoknya. Kayak, gitu. Di kayak mana ya? Giniin. Kayak hampir mirip dengan sirina gitu. Ah, tapi kayak sirin ya bener, anjir. Dibuka dikit lagi gitu kan. Kalau sirin? Nah, hampir mirip sirin. Kalau sirinnya kan gini kan. Kalau tuh bisa tuh. Lebih itu ya, lebih lebar ya ininya. Apa sih ini? Jawa apa sih ini? Rahang ya? Iya rahang, kalau rahang. Kenapa gue bahasa Inggris? Jawa. Setelah lu posisi mulutnya gitu dan lidah lu ditaruh di belakang gigi atas gini, dan posisi gitu. Nah ini yang susah sih. Susah tuh di sini, kadang-kadang orang ada yang belum dapet gitu. Terus ada yang langsung menyerah gitu ya. Mungkin gitu awal-awalnya kayak masih tersendat-sendat. Tapi si kalau kalian latih terus ya. Gitu. Tapi pas kita isep tuh kayak itu kayak ada jeda, kayak batas gitu ya sih dengan gigi ya kan. Enggak di belakang gigi 100% dia tuh kayak ada munduran dikit dengan gigi lidahnya tuh ya pas kita nariknya. Nah, pokoknya nanti kalian
isep-isep aja pas posisi mulut sama lidah yang benar. Kalau misalkan masih belum dapat atau gimana, kalian ulik-ulik lagi posisi mulutnya, mungkin salah monyongnya atau gimana gitu. Whistle-nya juga itu butuh proses ya untuk dapetinnya. Mungkin jadi angin-anginnya tuh bisa lewat dari yang ini, dari atas lidah. Dari gigi dan tubuhnya. Namanya aja whistle ya, berarti dari gigi dong. Gue juga lama sih belajar ini, gila. Gue dulu tuh nyaring banget ya, kayak mana gitu. Kalau belajar ini apa sih, pegel banget. Pegel. Rahang mau patah kan. Nah, kalau kalian misalkan udah ngulik-ngulik terus ya kan, pasti nanti dapat sendiri. Karena kalau kalian misalkan sekali doang nih, terus kok bunyinya kayak aneh gitu, latih terus. Kalau masih salah, mungkin posisi mulut kalian harus kalian utak-atik juga gitu loh. Ada yang salah di kemonyongan kan. Jadi misalnya tuh bakal dapat bakal bulat, bakal perfect dengan sendirinya gitu. Latih terus lah pokoknya, enjoy. Nah, selain itu juga kalau kalian udah bisa tut whistle ini, ya bisa divariasiin lagi lah, kayak Rafli tuh pakai humming ya, misalnya dia ada. Bisa gimana? Dijadiin beat atau patahan gimana tadi? Terus bisa juga kayak Ega gitu kan. Eh, Ega siapa sih? Ega. Si ini AGM. Gitu kan. Anjay. Pokoknya kalian belajar intinya itu dulu kalau kalian mau tutorial yang kayak Ega itu ya. Kayak Ega lagi goblok. Goblok. Ini kan tutorial dasar tut whistle dulu. Jadi kalau kalian udah dapat basic tut whistle-nya, tinggal di combine aja gitu dengan efek-efek lain atau pakai inward bass gitu kan. Kalian tahu gak yang suka ngasih tutorial beatbox di luar negeri, Tila Dup ya? Intronya itu, nah, coba intro dia bisa loh. Nah, pasti kalian familiar kan, mungkin kalian tadi gak tahu siapa Tila Dup. Nah, pas denger intro tadi pasti kalian langsung oh, yang ini gitu. Yang giginya kayak kelinci. Itu sih bisa ditambahin inward bass karena gua gak bisa inward bass ya, jadi gak bisa. Terus juga ya, gua ngeliat tuh si AGM apa, dia pakai di roll gitu loh. Susah anjir sumpah tuh whistle di roll cepet gitu. Kayak di roll gitu loh, anjir gimana? Ah gila, susah bro, susah. Mantap rutinnya. Tinder. Mungkin kayak gitu dong ya tutorial tut whistle karena gampang ya. Prosesnya yang lama dan harus sabar. Harus sabar. Beatboxnya memang gitu, belum perlu proses. Tidak hanya mengejar perempuan saja yang perlu proses. Iya. Jasa yang cahaya 2021. Anjing. Tut whistle ini mirip suara apa ya kira-kira? Kalau Rafli bilang waktu itu di tutorial kayak suara roket, emang bener. Iya, bener kayak roket. Kayak bukan roket. Ini percon. Iya. Iya kan? Percon apa sih itu? Tikus star ya. Iya. Gitu lah, mirip itu bunyinya. Ya mungkin kayak gitu aja sih tutorial tut whistle-nya, karena agak begitu rumit. Yang jelas kalau kalian bisa sirin, mungkin itu lebih mempermudah posisi mulut kalian ya. Yang sudah pasti kalian harus ada gigi depan. Iya, kalau ompong gimana? Gak bisa. Iya, gak bisa. Whistle-nya kalo... beda kali. Ompong gimana nih? Tut broken whistle. Mungkin ada loh ya, kayak Adi Kerang, tapi Adi Kerang di pinggir kan dia kan patahnya. Ya udah, gitu aja tutorial dari gua dan teman gua Lucky ini ya, tut whistle. Kalau tutorial ini membantu kalian dan sangat bermanfaat bagi lulu pada, ya like dan di share ke teman-teman lu yang memerlukan tutorial efek ini. Dan jangan lupa lu komen, gua harus bikin konten apa lagi, terserah bebas mau lu komen, bang bikin kontennya ada yang ngomong kan, bang tutorial anjing harus banyak makan itu. Ya kalau kalian mau komen minta tutorial efek, gue pasti bakalan buat. Kalau gue bisa efeknya, kalau nggak bisa ya gue ngajak temen gue lah, kayak inward bass tuh ya, mungkin gue ngajak dia mungkin, atau gue bisain dulu. Gue susah nih karena itulah, kadang kita tuh di beatbox tuh efeknya tuh ya males itu belajar sesuatu. Gue juga ngerasain wah gak dapet efek ini, males ya, lama jadinya. Itu proses. Iya emang suka males gitu lah pokoknya. Dan yang paling penting, jangan lupa kalian pencet tombol merah di bawah, yaitu subscribe dan notifikasi loncengnya, biar kalau gue ngupload wow langsung muncul gitu ya, dan lu gak ketinggalan. Nanti kan lu gak pencet lonceng, mana sih gak ngupload-ngupload. Lu tidak pencet lonceng, anjing. Dan yang paling penting dari everything of everything bro, jangan skip fucking iklan. Don't skip my ads, so okay? Skip. Make me rich. Skip. Fuck you bro. Kan udah kaya. Iya. Yeah. Anjing. Nih udah kaya nih ya. Nih HP gua aja pecah nih. Sedih. Ya dah. Gua enjoy. Gua Vijay. Kok bisa? Ya udah.
Gua Aing Coy. Gua Legi Raihan. See you guys in the next video and peace out.